Warga Jalan Mangga Besar 4 Taman Sari Jakarta Barat minggu malam dikagetkan oleh penangkapan pria paruh baya yang dituduh melakukan pencabulan. Penangkapan terduga pelaku berawal dari kecurigaan nenek korban yang melihat cucunya menyantap jajanan es. Sang cucu mengaku mendapat uang dari pria tersebut. Kecurigaan nenek dan ibu korban menjadi-jadi setelah mengetahui korban sempat dibawa jalan-jalan dengan sepeda motor. Korban juga diminta terduga pelaku tidak bercerita kepada orang tuanya. Pria itu sempat meminta damai dengan memberi sejumlah uang kepada orang tua korban. Orang tua korban dan warga akhirnya membawa terduga pelaku ke pos RW. Hingga Senin, terduga pelaku masih diperiksa di Polsek Taman Sari, Jakarta Barat. Aksi tidak terpuji juga dilakukan seorang dosen terhadap mahasiswinya di Buleleng, Bali. Rekaman CCTV menunjukkan korban ditarik ke tempat indekos oleh dosen pembimbingnya. Peristiwa yang terjadi pada Jumat dini hari pekan lalu ini menjadi viral di media sosial. Kita sudah tetapkan sebagai tersangka, yaitu berdasarkan dua alat bukti, dan setelah dilakukan gelar perkara, terpenuhinya unsur pasal 6 huruf A atau B terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022, yaitu tentang tindak pidana kekerasan seksual. Tersangka pelaku kini menjalani pemeriksaan di Markas Polres Buleleng. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.